Oke, selamat berjumpa kembali dengan saya Haripman di Haripman Channel. Pada kesempatan ini saya akan coba sampaikan tentang cara menerbangkan drone di kawasan yang sulit, kemudian mendaratkannya di telapak tangan. Langkah pertama yang kita lakukan adalah membuka lipatan drone kita. Ya, ada 4 sayapnya yang harus kita buka. Pertama yang depan, kemudian bagian bawah. Selanjutnya kita buka gimbal atau penutup kamera. Dan ini di bagian bawah ada tombol untuk menyalakan drone. Kita tekan 2 kali, pertama sebentar, kemudian agak lama. Oke, ya, dia sudah nyala. Selanjutnya ini remote control kita. Kita pasang antena. Kemudian selanjutnya kita buka tempat pemasang Android kita. Ya, kebetulan kita memakai Android, bisa kita langsung colokkan antara Android dengan remote control. Kemudian ini Android yang kita gunakan sudah terupload aplikasi DJI-nya dan sudah tersambung antara remote control dengan Android. Kemudian cara menyalakannya, ada tombol, tekan 2 kali, pertama sebentar, kemudian agak lama sampai keluar bunyinya. Oke, setelah nyala tampak sudah terhubung. Kemudian kita perhatikan tidak ada perintah kalibrasi. Kalau kita tekan take off, ya, kemudian dia naik. Baik, oke. Pesawat kita sudah mulai. Pesawat kita posisinya sekitar 1 meter dari permukaan tanah. Ya, sekarang saya coba geser ke kanan menggunakan tuas di bagian kanan, geser ke kanan. Oke, kita coba. Ya, berhasil. Saat ini kita coba terbangkan di laguna di sekitar kawasan konservasi penyu Emping Parak dengan ketinggian sekitar 10 meter. Selepas dari laguna, kita saksikan pesawat kita terus ke kawasan hutan mangrove konservasi penyu Emping Parak. Nah, ini tantangannya cukup besar karena kita bermain di pinggir pantai, kemudian di atas air, di atas hutan mangrove. Jadi memang perlu perhitungan yang cermat dan agak matang menghitung kecepatan angin dan juga termasuk kondisi air. Drone Mavic Mini ini saya coba arahkan ke arah saya, kemudian terus mendekat ke saya, ya, cukup bagus. Oke, terus sedikit lagi. Sekarang kita akan coba turunkan. Saya tidak bisa mendaratkan pesawat Mavic Mini ini di tanah karena rerumputannya cukup panjang, sehingga tantangannya adalah saya akan coba daratkan pesawat ini di telapak tangan. Untuk mendaratkan Mavic Mini di telapak tangan, pertama yang harus dilakukan tekan landing, kemudian di bagian tengah nanti akan keluar landing ukuran besar. Tekan sampai keluar warna hijau di sekitar landing itu. Ya, oke, kita berhasil mendaratkan Mavic Mini di telapak tangan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam.